Anda kembali menyaksikan Prime Time, pemirsa. Salah satu pelapor dugaan penistaan agama oleh Ahok diperiksa Bareskrim Polri. Pelapor ini mengaku siap membawa ahli agama dan bahasa untuk memperkuat laporannya terhadap Ahok. Pelapor yang hari ini diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polri tergabung dalam forum anti penistaan agama FAPA. Ini merupakan pemeriksaan pertama pelapor sejak melapor ke Polda Metro Jaya. Kini kasus dugaan penistaan agama ditangani oleh Mabes Polri. Sejumlah saksi terus diperiksa termasuk belasan pelapor yang menilai pernyataan Ahok menista ayat suci Al-Qur'an. Pertama, kita akan menyatakan kronologis. Bagaimana kita mengetahui pemberitaan dan pernyataan saudara Ahok melalui media. Itu yang pertama yang kita sampaikan. Yang kedua adalah berkaitan dengan pasal apa yang akan dikenakan akibat daripada omongannya. Ketiga, apa yang menjadi keberatan kita sebagai umat Islam, sebagai Syamsul Hilal, sebagai pribadinya, legal standingnya untuk melakukan laporan itu. Nah, seputar itu yang akan kita sampaikan. Pasal apa yang disampaikan? Pasalnya tetap sama tentang penistaan agama. 158. Iya, 158.